Ya, terkait memang pengumuman bahwa di Sekretariat Daerah dilakukan penghentian sementara aktivitas perkantoran karena memang di lingkungan Sekretariat Daerah ini berdasarkan hasil swab PCR kemarin di tanggal 11 Februari 2021 itu terdapat 25 yang dinyatakan positif, sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kita putuskan dan tetapkan bahwa terhitung tanggal 22 Februari sampai dengan 26 Februari, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, kita hentikan sementara aktivitas perkantorannya. Terkait memang pengumuman bahwa di Sekretariat Daerah dilakukan penghentian sementara aktivitas perkantoran, karena memang di lingkungan Sekretariat Daerah ini berdasarkan hasil swab PCR kemarin di tanggal 11 Februari 2021 itu terdapat 25 yang dinyatakan positif, sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kita putuskan dan tetapkan bahwa terhitung tanggal 22 Februari sampai dengan 26 Februari, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, kita hentikan sementara aktivitas perkantorannya.